Ujian Pendidikan Kesetaraan atau UPK dilaksanakan di SD Negeri Sumbang Timun, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro selama 4 hari. Sebanyak 100 orang mengikuti ujian pendidikan kesetaraan tersebut dengan jumlah warga belajar atau WB paket B sebanyak 23 orang, yakni laki-laki 10 orang dan perempuan 13 orang. Sedangkan yang mengikuti UPK paket C diikuti sebanyak 77 warga belajar, yakni laki-laki 36 orang dan perempuan sebanyak 41 orang. Warga belajar atau WB yang mengikuti ujian pendidikan kesetaraan atau UPK mulai dari pemuda hingga orang tua yang berasal dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Trucuk, mulai dari Desa Sumbang Timun, Kandangan, Pagerusi, Sumberjo Kentong, Guyangan, dan Banjarsari. Agar bisa mengikuti ujian pendidikan kesetaraan paket B dan C, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga belajar, yakni mulai dari fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir pendidikan, dan fotokopi akte kelahiran. Untuk warga belajar PKB Majujaya Kecamatan Trucuk, WB-nya itu kebanyakan dari wilayah Kecamatan Trucuk, dari berbagai desa. Seperti Desa Sumbang Timun, Kandangan, Pagerusi, Sumberjo Kentong, Mori, Guyangan, Banjarsari. Gitu. Untuk warga belajarnya ini yang disediakan paket ujiannya apa saja, Pak? Ada berapa jenis? Ada SMP, paket SMK. B dan paket C setara dengan SMP dan SLTA. Ya, sangat senang sekali soalnya ini tutornya juga mengarahkan kayak gimana ya, pokoknya senang lah. Ikut ujian paket apa, Mbak? Saya kelas paket C. Oh, paket C ya. SMA ya? Ya. Ini, dengan adanya ujian UPK ini sangat membantu atau tidak, Mbak? Sangat membantu sekali, khususnya kalau kita pas ibaratnya kita kan udah ketinggalan jauh ya dari apa, udah dari tahun-tahun yang lalu kan kita ketinggalan. Ibaratnya ini sangat membantu sekali untuk kedepannya, untuk masa depan kita selanjutnya, karena bisa membantulah. Sebelum mengikuti ujian pendidikan kesetaraan paket B dan C, terlebih dahulu diadakan bimbingan belajar bersama sesuai dengan mata pelajaran yang nantinya akan diujikan melalui koordinator desa yang sudah disediakan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.